keluarga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Aduh, gimana ini ya? Butuh biaya banyak banget nih pasti. Kacau nih, Wan Sutri kemana ya? Katanya mau tanggung jawab, tapi kok malah ngilang sih? Woi, Pate, mana nih yang katanya mau tanggung jawab? Iya, Pak. Udah beberapa malam, saya tidur di jalanan loh. Eh, emangnya kamu doang, Bon? Saya ya juga tidur di jalanan. Pak RT udah ke rumah Wan Sutri belum? Ya belum, Pak No. Ah, udahlah. Ayo, kita samperin aja ke rumahnya. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, kita bakar aja rumahnya. Eh, Dong, rumah dia kan juga udah habis kebakar. Apalagi yang mau lu bakar? Eh, iya juga ya. Kalau enggak, kita gantung aja lah dia. Nah, setuju tuh. Ayo deh, kita ke rumah Wan Sutri. Ayo. Ayo. Aduh, untung harta Ana masih ada yang tersisa. Kalau enggak, bisa gawat nih. Aduh, udahlah, Ana mending pulang kampung aja lah. Daripada masih di sini, malah bahaya. Bos, itu, tadi saya lihat warga sama hantu ngumpul rame-rame. Kayaknya mereka mau datang ke sini deh. Tuh kan? Ah, ya udah deh, Ana pergi dulu ya. Nanti kalau orang-orang itu nanya, bilang aja Ana udah pulang kampung. Oke deh, Bos. Bang. Bang. Wah, mumpung sepi, Ana pergi aja lah langsung. Wan Sutri, ayo keluar. Wan, keluar ente. Iya, keluar lo brewok. Woi, Wan Sutri. Woi, keluar woi. Kalau enggak, kocak-acak nih rumah lo. Loh, rumahnya kan udah berantakan, Om. Wan, keluar enggak? Kalau enggak, saya usir kamu dari komplek. Cepetan keluar. Pak. Ada apa ini rame-rame begini? Bos lo mana? Iya, suruh keluar sini. Betul tuh, suruh tanggung jawab kalau nggak mau diusir. Sebenarnya bos udah pergi. Pergi kemana dia? Berani-beraninya. Katanya sih pulang kampung. Ah, nggak percaya saya. Pasti dia masih di dalam kan? Ayo semuanya, kita cari dia di dalam. Wan, keluar kamu. Jangan sembunyi. Iya, Wan. Kalau nggak keluar sekarang, nanti kita usir dari komplek. Udah dibilang, bos itu udah pergi tadi. Alah, udah deh. Gini aja. Ayo semuanya, kita berpencar buat cari itu orang. Nah, lucu tuh. Ayo, kita berpencar. Thank you.
Oi, Brewok, ngumpet di mana lo, ha? Keluar lo. Iya, woi, keluar lo sekarang. Gimana nih? Dia beneran gak ada di rumah? Ayolah, coba kita keliling komplek. Dia pasti belum jauh dari sini. Iya bener tuh, kita berpencar ya nyarinya. Oke, ayo setan-setan, ikutin gue. Aduh, bahaya nih anak kalau ketahuan. Bisa-bisa. Ayo lo, ketahuan kamu. Kamu mau kabur kan? Eh, Pak RT, aduh. Eh, itu kamu bawa apa? Ini cuma. Cuma apa? Pasti isinya duit kan buat kamu kabur? Pak. Iya Pak, ini cuma duit sama surat-surat penting. Jadi kamu mau tanggung jawab kan? Gimana ya? Kalau kamu nggak mau, saya usir kamu dari kompleks ini. Nggak bisa balik lagi ke sini. Gimana? Ayah janganlah Pak. Ya udah, ayo ikut saya. Mau kemana? Mau saya bawa ke warga yang lain. Aduh, iya deh. Ya udah sini, kopernya saya amankan dulu. Ayah janganlah Pak. Kalau nggak mau, saya teriak nih biar kamu dihakimin masa karena mau kabur. Gimana? Iya Pak. Ini, ambil tuh. Nah, aman. Kalau begini, kamu nggak bisa kabur. Ayo, ikut saya. Wan Sutri. Wan, jangan kabur ente. Awas aja kalau berani kabur. Din, coba lu cari ke belakang semak-semak situ. Siapa tahu dia ngumpet di situ. Oke, Din. Wan Sutri. Kayaknya bos udah sampai kampung deh. Emang dia jalannya kapan? Ya, sebelum om-om pada datang ke rumah. Itu mah masih dekat. Ayolah, kita cari terus pokoknya sampai ketemu. Hei. Nih, Wan Sutri udah ketemu. Wah, ini dia nih orangnya. Aduh, santai dong, Ban. Gimana mau santai? Ente mau coba kabur, kan? Enggak, kok. Alah, ngaku kamu. Tadi kepergok saya lagi ngendap-ngendap mau kabur, kan? Wah, itu dia orangnya. Tanggung jawab lu. Kuburan berantakan tuh. Warkop gua juga hancur. Gua gak bisa dagang nih. Kalau lu gak tanggung jawab, gua suruh genderuwo ya buat makan lu. Ya jangan dong. Aduh, ana mau ku tanggung jawab. Tenang aja. Untung ana masih ada uang dan surat-surat berharga. Ya mudah-mudahan
cukup buat beresin komplek. Ya udah, mana sini uangnya? Itu, uangnya ada di koper. Mana kopernya, Wan? Ada di Pak RT tuh. Lah, Pak RT-nya mana? Lah, kok nggak ada? Ah, Sompret, dibawa kabur sama dia. Ayo, ayo, kita cari Pak RT. Bener-bener ya, Din? Pala lu gatel banget kalau lihat duit. Nggak ngerti apa? Itu duit buat beresin komplek. Ya, maklumlah, Bun. Sampingan pejabat kayaknya begitu deh. Jangan-jangan udah ditilap duluan lagi sama dia. Wah, jangan dong. Ayolah, kita cari tuh RT. Wah, banyak banget uangnya. Surat-surat ini juga pasti bisa digadein nih. Wah, daripada buat beres-beres komplek, mending buat saya pindah aja ini mah. Beli rumah baru, jadi RT di tempat baru. Wah, pasti mantep tuh. Ah, iyalah, saya pergi sekarang deh kalau gitu. Walah, kok rame? Pilih mana, Pak? Kopernya siniin atau diamuk masa? Waduh, gagal pindah deh. Ah, nih, ambil toh. Ya udah, yuk. Kita langsung beres-beres komplek kalau gitu. Eh, Om, kuburan sama warkop gua duluan ya. Nih, enggak bisa gitu dong. Komplek dulu lah. Enggak bisa. Pokoknya kuburan dulu sama warkop. Kalau enggak mau, gua teror terus nih komplek. Yaelah, iya deh. Udah, Bun, enggak apa-apa. Biar kita gak diteror lah, biarin aja, dia diduluin. Ah, iya deh. Nah, mantap. Ayo, Jeka, sini. Kenapa, bos? Ente bisa gak panggilin suku pedalaman? Bang. Buat apa? Daripada anak bayar tukang, mending bayar suku pedalaman deh. Mereka dibayar pakai kopi pasti mau deh. Oh, oke deh bos. Nanti saya panggil ya. Gimana? Udah beres kan? Beres apanya? Lo lihat tuh. Masa kuburan gue dipindah ke tengah jalan sih? Hah? Aduh, Ajaka, sini. Kenapa, bos? Bilangin tuh, itu kuburannya bukan di situ. Oh, oke, bos. Nah, ini baru benar. Ayo deh, kita lanjut lagi. Ke warkop gua dulu ya. Iya. Nah, mantap. Sekarang gua bisa dagang lagi nih. Woi, jangan lupa bayar lu ya. Enak aja, di sini nggak ada yang gratis. Ya udah, urusan Anda sama itu udah beres ya. Oke, makasih ya. Waduh, kok pintunya kayak begitu? Woi, itu pintu nggak begitu. Kalau kayak gitu, gimana masuknya? Lu, ngap-ngap-ngap lu. Waduh, repot lo ini. Kacau ini, kacau. Jaka, sini lu.
Kenapa, Om? Itu bilangin dong, pasang pintunya nggak kayak begitu. Iya ya. Oke deh, Om. Plu, ta plu pu pla, gam pla plu. Pak, plu pla, pla pla pu pla plu. Mam pla, pu pla dua pla, pla. Wah, ha 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 ha. Ta pla plu. Plu, pu pla, dua pla plu. Ta pla ta plu. Plu, sum pla tau pla, pu pla pla pla. Waduh. Roaming nih. Jaka, sini lu. Kenapa lagi, Om? Itu dia ngomong apa? Blu, lu, sumpla tau pla, pupla bla plau. Oh, itu pintunya udah dibenerin, Om, katanya. Nah, itu baru mantap. Gimana, Din? Aman? Wis aman, Wan. Makasih ya. Ya udah yuk, lanjut. Rumah saya dulu. Lah, rumahnya kan gak kenapa-napa. Apa yang mau dibenerin? Ya, kan atapnya bocor. Jadi, itu mah bukan urusan aneh lah. Ya, sekalian aja dijadiin urusan kamu. Biar beres semuanya. Aduh, iya deh. Ayo, kita ke rumah Parjo dulu. Gimana? Udah beres? Lu, lo, lu, bla, lu, bla. Lu, kam, bla, bla. Lu, lu, apa? Kap, lu, tumpla, suam, bla. Oh. Apa katanya? Itu rumahnya udah selesai. Oh, plo. Wan, makasih banyak ya. Kamu udah mau tanggung jawab benerin komplek. Yah, mau gimana lagi, Pak? Daripada anak diusir dari sini. Yah, yang sabar ya, Wan. Tapi kan kalau kamu pindah dari sini, nanti warganya pasti pada komplain. Iya sih. Ya udah deh, saya mau tengok dulu ya, Wan. Kayaknya udah mau selesai tuh. Iya, Pak No. Nah lo, kok jendela semua? Pintunya di mana ya? Kenapa, Pak? Itu pintunya nggak ada ya? Iya. Sebentar ya. Lu, sampla.
Ah, Pupla. Nah, iya. Loh, Pupla, Samploplau. Pak, udah dibilangin, nanti dibuat pintunya. Oke deh, makasih ya. Kenapa, Pak Nak? Itu, Bon, pintunya nggak ada, jendela semua. Waduh! Om Bono, itu rumahnya udah selesai. Eh, udah ya? Udah sana, Bang. Cek dulu. Nanti nggak ada atapnya lagi. Buset, kenapa jadi pintu semua kayak begitu? Bos, gimana? Udah aman? Udah, bos. Jendela ada nggak? Ada, bos. Pintunya ada? Bang. Aman, bos. Nggak miring, kan? Dicek dulu aja. Wah, asik. Eh, nanti dulu, Pak. Biar Ana dulu yang ngecek. Oke, Pak RT, aman. Wah, mantap. Ya udah, Wan, makasih banyak ya. Akhirnya saya bisa tidur dengan tenang. Ya wis, tak masuk ya, Wan. Walah, ini gagang pintunya di mana? Loh. Waduh, kok pintunya disemen gini sih? Gimana mau bukanya? Nah, ini baru aman. Ya wis ya, Wan, saya istirahat dulu. Beberapa minggu tidur di tenda pada pegel-pegel semua nih. Iya, Fante. Ayo, Jaka, udah sana, kasih bayarannya. Udah beres semuanya. Lo, pupla, dua pla-pla. Ta-pla-ta-pla. Mampla. Mampla. Lo, suapla, kupla-pla-pla. Akhirnya selesai juga. Aduh, ya udah yuk Jaka, kita pulang. Ana pegel banget nih tidur di tenda. Ayo, bos. Aduh.
Aduh, akhirnya selesai semua urusannya. Iya sih bos. Tapi, waduh, kenapa rumah Anda nggak dibenerin sekalian?